Hei, kalian semua, mendekatlah. Terima kasih. Kalian sudah datang dari jauh. Aku ingin kalian melakukan satu pekerjaan. Dan akan aku bayar kalian dengan 7 keping emas. Pekerjaan macam apa yang harus kami lakukan? Cari orang yang bernama Jaka Tingkir. Dan bunuh dia. Bawa kepalanya ke hadapanku. Siapa Jaka Tingkir itu? Pendekar, pedagang, atau orang penting? Dia hanya sampah. Aku ingin kalian lenyapkan sampah itu. Kalian mengerti? Tunggu dulu. Siapa nama tuan? Baiklah. Ini bayaran kalian. Itu gampang. Siapa nama tuanmu dan kau sendiri siapa? Aku Santang. Dan tuanku itu Raja Mandala. Aku Bahu Rekso. Aku Among Raga. Mana uangnya Ki Santang? Jangan khawatir, kami akan bawa kepala Jaka Tingkir. Siapa sebenarnya Jaka Tingkir itu? Berharga sekali kepalanya. Aduh, Bet. Kok gelap, Bet? Aduh, ajang matiin lampu, Bet. Aduh. Balik, naroknya. Bet. Selanjutnya kita kemana lagi, Bet? Mencari Cupu Manik Astagina. Cupunya si Gina? Siapa yang nyuruh, Bet? Panembahan Ujung Kulon. Terus, gunanya buat apa? Untuk menyimpan kitab Aji Astagina. Agar dirawat. Dan tidak jatuh pada tangan orang yang salah. Gitu toh. Sekarang ada di tangan siapa, Bet? Itu yang namanya cupunya si Gina itu. Apa di si Gina? Aku belum tahu, Dadung. Yalah, Bet. Kalau begini keadaannya, tiap hari kita bisa nyasar, Bet. Bisa nyasar. Tolong, saya mau dibunuh. Tolong. Tenang. Ada apa? Tolong saya. Oh. Mau lari kemana kau? Tunggu, sebentar. Hei, gendut, diam kau. Jangan ikut campur. Iya. Maaf, Kisana. Saya tidak akan ikut campur. Tapi saya akan minta tolong. Lepaskan wanita ini. Kalah nih ya. Terima kasih tuan. Terima kasih. Sama-sama. Mau ngomong, kenalan dong. Namanya siapa dong? Nama saya Dadung Awuk alias Jaka Pingit. Dan teman saya itu Jaka Tingkir alias Karebet. Dong. Nama saya Puspita Dewi. Walah, Bet. Namanya bagus, Bet. Puspita Dewi, Pus. Ngomong-ngomong, kamu tadi kenapa dikejar-kejar sampai mau dibunuh? Saya mau dikawinkan sama juragan kebo, tapi saya tidak mau. Gak. Lucu. Dikawinin sama juragan kebo. Banyak duitnya. Segudang. Orangnya tukang kawin. Amit-amit. Terus rumahmu di mana? Jauh, melewati beberapa desa. Yalah, Bet, anterin, Bet. Jadi, kamu tadi lari sejauh itu? Iya, saya lapar, ngantuk, dan juga capek. Yalah, kita memang sehati, sama. Kikuk. Yalah, Pus. Gak salah, Pus. Waduh, rakus apa lapar? Setauku, manusia yang paling rakus di dunia adalah Dadung Apuk. Ternyata ada yang lebih rakus, Bet. Gak. Kalau mau tambah saja. Apa kau tidak dicari orang tuamu? Ibuku sudah meninggal, bapakku menikah lagi, dan aku tidak mau tinggal dengan bapak. Karena dia tidak mengerti perasaan wanita. Laki-laki memang brengsek. Yalah, gak begitu, Pus. Gak semua laki-laki brengsek. Contohnya nih, ini dia. Bukanlah tipe laki-laki yang brengsek.
tapi tipe laki-laki yang setia dan manis. Kikuk-kikuk. Bisa aja. Aduh, alah, alah, aduh, aduh, wah, wah. Aduh. Bet, sini, Bet. Sebetulnya ada sesuatu yang aku dambakan. Begini, bukan kamu tahu nggak? Begini, Bet. Aku sedang merencanakan, bagaimana? Alah, aduh, sudah, kamu tahulah. Tidak. Hah? Siapa, Bet? Maaf, siapa Kisanak sebenarnya? Kami tiga brewok dari Cikotok. Kau jaga tingkir, bukan? Benar. Kami akan membunuhmu. Siapa yang menyuruh kalian? Kau akan tahu setelah kau mati. Kita harus melanjutkan perjalanan. Iyalah, Bet. Sebentar, Bet. Nggak jadi nginep sini, Bet. Memangnya ada apa, Bet? Ada yang sedang memburu kita. Dan kita harus bertemu dengan Puspita Dewi. Iyalah, Bet. Aneh, Bet. Ada yang memburu, malah kita lungo, menghindar. Nanti kita dibilang pengecut, Bet. Kalau kita masih bisa menghindari, itu lebih baik, Dan. Iyalah. Sejak kapan ya Karebet punya pemikiran seperti itu? Heran. Mau ketemu Puspita Dewi. Mau? Nih. Tapi bau. Bet. Aduh. Enak ya kalau tiap hari begini. Begini bagaimana? Ya begini. Mandi berdua dengan seorang wanita yang cantik. Bisa gini. Kok gila sih? Yalah, habis enak. Ikut. Kenapa semalam kita gak jadi nginap sih? Kenapa dengan Jika Tingkir? Yalah, ya itu dia. Aku juga heran. Padahal, biasanya walaupun musuhnya seperti apa, dia gak pernah menghindar dalam menghadapi musuh-musuhnya. Ini musuhnya belum tahuan siapa-siapa. Musuh. Malah, dia menghindar. Aku bingung, pusing aku. Dadung, ayo naik. Kita lanjutkan perjalanan. Yalah, Bet, tunggu dulu, Bet. Waduh, sabar dulu, Bet. Gak mau melihat temenmu ini lagi enak-enakan ya. Sabar, Bet. Lagi enak. Gak. Kalau begitu aku jalan dulu. Tunggu, Bet. Bet, tunggu. Aku mau ganti baju dulu, Bet. Hei, dia juga ganti baju. Tunggu, Bet. Aduh, Bet. Tunggu. Malu aku. Hampir seluruh pulau Jawa sudah kami jelajahi. Mana yang belum kami jelajahi? Memang enak jadi pengembara, tapi capek. Ya, pegel. Walah. Waduh, kok dicuekin? Walah, Bet. Kenapa kau diam saja sama aku? Tidak suka kau sama aku? Aku? Kenapa kau bertanya seperti itu? Karena kau sepertinya tidak suka sama aku. Kenapa? Apa kelihatannya seperti itu? Memang iya, kan? Kalau aku tidak suka sama kau, pasti aku tidak akan menolongmu. Mudah, kan? Sebel. Kenapa? Kok ngomongnya jadi gak enak begini? Lagian, Jaka Tingkir memang nyebelin. Aku juga bisa pulang sendiri. Tenang. Kamu jangan salah sangka. Jaka Tingkir juga pasti suka sama kamu. Tapi kamu jangan punya perasaan seperti itu. Lihat saja dia pergi. Dia tidak peduli padaku. Memangnya kenapa? Kamu mau digendong? Kalau mau digendong sama saya saja, jangan sama dia. Ayo. Kikuk. Ayo. Push, digendong sama Dadung aja, biar kikuk.
Pus. Meong. Puspita, kenapa kamu kok gak mau makan? Aku tidak lapar. Hah? Gak lapar? Malah, makan itu penting, Pus. Makanlah. Bet, kamu ini gimana sih, Bet? Memangnya kenapa? Apa ada yang aneh? Kamu itu aneh. Dia itu perempuan, Bet. Ngomongnya jangan gitu. Mesra dikit, kek. Puspita, kenapa kau tidak mau makan? Apa kau mau aku suapin? Basa-basi apaan tuh? Yalah, Bet. Kamu lihat sendiri kan, Bet, ha? Dia kabur toh? Dadung, perasaanku ini biasa saja. Ya dianya aja. Anak yalah, manja. Bet, bukannya anak manja, tapi dari tadi sampean menengahe, ajak ngobrol ke, kikuk. Hei. Kau yang bernama Jaka Tingkir. Iyalah. Apa aku punya tampang seperti Jaka Tingkir? Iyalah, namaku Dadu Labuk. Ini Jaka Tingkir, temanku. Saya Jaka Tingkir. Ayo keluar. Aku ada urusan denganmu. Maaf. Apa tidak sebaiknya kalau kita selesaikan di sini saja? Aku ingin di luar. Dilihat banyak orang, bagaimana aku memenggal lehermu. Ayo cepat. Iya. Iya. Ada apa? Lihat, ada apa? Ayo menjauh. Ayo, menjauh. Ayo minggir. Maaf, kalau boleh tahu, siapa nama Kisana? Namaku Bahu Rekso. Aku dibayar untuk memenggal lehermu dan akan kuserahkan kepada Raja Mandala. Siapa Raja Mandala? Itu tidak penting. Yang penting, aku dibayar untuk membunuhmu. Yalah, bertarung. Habis ada gempa bumi. Pus, sampean ini dari mana aja, Pus? Meong. Dadung, ayo jalan. Iya, iya, iya. Tetap saja nyebelin. Wis. Aja marah-marah. Ayo jalan. Bet, tunggu, Bet. Ada kabar baru, Tuan. Tentang Jaka Tingkir? Bukan. Bahu Rekso tewas. Setelah tiga brewok juga tewas di tangan Jaka Tingkir. Tinggal siapa lagi sekarang? Among Raga. Itu juga tinggal menunggu waktu dia tewas. Sampai di mana Jaka Tingkir sekarang? Tinggal dua hari lagi. Dia akan sampai di sini, tuanku. Aku butuh orang lagi, Kisantang.
Kau masih ada? Saya akan memanggil Aki Malimping. Berapa banyak kemungkinan untuk membuat Jaka Tingkir terluka? Banyak, Tuan. Saat Jaka Tingkir sampai di sini, tenaganya mungkin telah habis. Dan kita tinggal membuatnya mati mengenaskan. Panggil Aki Malimping. Aduh, capek, aduh, gerah juga. Dung, kenapa kita berhenti di sini? Terus, Jaka Tingkirnya mana? Yalah, tenang saja. Jaka Tingkirnya sedang ada urusan. Banyak tanya. Siapa bangsat? Hah? Hah? Ada orang mau ganggu. Aduh. Hah? Orang mau ganggu. Mana? Mana? Hah? Kalau ada aku cincinnya habis tahu. Sudah kabur. Alah, kabur. Yalah, bet. Kamu ini dari mana aja, Bet? Hah? Aku dari sungai. Ayo kita lanjutkan perjalanan. Oh ya, Puspita. Berapa lama lagi kita sampai di desamu? Besok sore juga sampai. Hah? Kenapa? Hanya ingin tahu saja. Aneh, sopan sekali dia ngomongnya. Puspita, sampean itu nggak tahu toh kalau Jaka Tingkir itu orangnya sebetulnya sopan santun, ramah begitu. Ayo jangan dimanja, Bet, tunggu, Bet. Enak, enak, gigit, Bet. Ibaratnya gede, Bet. Kalau di kota ini harganya 60 keping, Bet. Yalah, Bet, kamu ini kenapa, Bet, menang ae? Gara-gara ada Puspita Dewi, kamu menang ae. Jangan-jangan jatuh cintrong. Kikuk. Kemana dia? Yalah, dia bilang tidur duluan. Hati-hati saja dengannya. Yalah, kenapa, Bet? Takut jatuh kamu, jatuh cintrong. Jadi kamu disaingan gitu. Oh, jangan khawatir, dia itu orang baik-baik. Semua orang juga seperti itu, Dadung. Kita tidak akan pernah tahu isi hati orang. Kadang orang yang kelihatannya baik, sopan, dan suci, malah sebaliknya. Tapi ada juga orang yang bicaranya ngawur, kasar. Tapi sebenarnya dia itu orangnya baik. Kamu itu kok jadi aneh, Bet? Apa mukaku sudah berubah jadi jelek? Yalah, memangnya dari dulu wajahmu ganteng apa? Enggak, Bet. Sialan. Dadung awuk yang manis. Kamu gak ganteng. Betul loh, Bet. Iya. Tapi kalau ngelihatnya di atas pohon. Orang-orang bilang gitu. Dadung awuk dan Jaka Tingkir itu gantengan Jaka Tingkir. Iya ya. Dadung awuk kan cuma manis doang, Bet ya. Sepi ya. Gimana-mana desa ya sepi. Tapi desa ini lain. Sepinya lain. Jangan-jangan ada sesuatu nih. Yalah, benar kan apa kataku? Ini semua jawabannya. Maaf Kisana, kami hanya numpang lewat saja. Kami tidak punya maksud apapun. Temanmu yang gendut dan wanita itu boleh pergi, tapi kau harus tetap di sini. Memangnya ada apa dengan saya? Apa Kisana mengenal saya? Kalau kau yang bernama Jaka Tingkir, kau ada urusan denganku. Benar itu nama saya. Baiklah. Saya setuju teman saya ini pergi. Dan saya akan tetap di sini. Dadung, cepat pergi. Yalah, Bet. Aku takut, Bet. Mereka serem-serem, Bet. Sudahlah, Dok. Kita pergi saja. Aku takut. Momo, Bet. Aku di sini aja, Bet.
Cepat pergi, Dadung. Iya, Bet, ya. Tapi hati-hati, Bet, ya. Hati-hati, Bet. Kalau bisa, dicekik aja, Bet. Biar para mampus, Bet, ya. Ya. Iya. Hati-hati, Bet. Tunggu dulu. Ada urusan apa ini sebenarnya? Untuk orang yang akan mati, apa perlu basa-basi? Baiklah. Tapi saya ingin tanya. Apa kau kenal tiga bewok dari Cikotok dan Boreksa? Memangnya kenapa? Mereka semua sudah kukuburkan. Tapi kata mereka, masih ada orang yang akan memenggal leher saya. Apa orang itu Kisanak? Aku Amung Raga, dan aku yang akan menebas batang lehermu. Apa yang menyuruhmu Raja Mandala? Aku tidak perlu tahu urusanmu dengan Raja Mandala. Aku dibayar untuk membunuhmu. Serang! Aku tidak mau meneruskan pertarungan ini. Dadung. Yalah, Bet. Waduh, Bet. Kamu gak apa-apa, Bet. Waras, Bet. Tuh kan, apa Dadung bilang. Jaka Tingkir memang hebat. Kiduk. Ayo cari makan. Aku lapar. Walah, Bet. Ide yang bagus. Ide cemerlang. Aku juga sudah lapar. Kikuk. Ayo, Pus. Ya. Bet, tunggu, Bet. Kok gitu, Bet? Walah, Bet. Jangan sampai dua kali kayak gini. Cari warung makan aja kok susahnya kayak gini, Bet. Waduh. Duh. Mudah-mudahan ada jengkol di sini. Hei, di sana mau makan? Iya, kami mau makan. Mau makan gratis? Sepuasnya juga boleh. Tapi aku ingin wanita cantik temanmu itu. Jadi Kisanak suka dengan teman saya ini? Kalau begitu, tanya saja padanya. Apa dia mau? Yalah, Bet, kamu ini gendeng apa? Aku takut. Tenang, ada aku. Hei, gendut, kau boleh makan sepuasnya. Aku hanya ingin wanita itu. Jadi aku minta. Apa? Minta. Minta barangan. Jadi kau mau duit? Mau berapa? Memangnya aku jualan apa, ha? Aku tukang jualan wanita apa, ha? Bangsat. Namaku itu bukan bangsat. Namaku Dadung Awung alias Jaka Pingit, tau? Monyet. Yang monyet itu sampean. Gak punya tata krama. Bunuh mereka. Bantu Dadung, ayo bantu. Kenapa tidak kau saja? Kau kan jago berkelahi. Aku tidak bisa. Sudahlah, kau tidak perlu berpura-pura lagi padaku. Kau saja yang melawan mereka. Aku mau makan. Ayo.
Saya bikin jadi perkedel kamu. Ya lapus, ternyata kamu bisa berantem juga, hebat. Sudah, katanya kamu lapar. Ayo makan. Aku sudah kenyang. Apaan ini? Pelayan. Sudah kenyang. Ini uang untuk mengganti kerugian warung. Bet, mau kemana Bet? Gendeng apa sampean? Hakim Malingping datang, Raja Mandala. Terima kasih. Kau mau datang. Aku ingin bantuanmu. Apa yang harus aku lakukan untukmu? Membunuh Jaka Tingkir. Jaka Tingkir? Sebentar. Berat. Berat sekali. Maksud Aki bagaimana? Jaka Tingkir itu orang hebat. Dia orang pilihan. Aku saja tidak sanggup. Tapi aku ingin dia mati, Aki. Kau salah berurusan dengan dia, Raja Mandala. Anakku Wikarna mati di tangannya. Aku ingin dia juga mati, Aki. Apa yang kau berikan padaku sebagai imbalannya? Apapun yang kau minta. Kalau begitu, aku ingin kedudukanmu. Apa? Kau ingin kedudukanku? Akan aku berikan setelah kau membunuh Jaka Tingkir. Baiklah. Ya lapus, kenapa kamu ini gak ngomong kalau kamu bisa ilmu kanuragan? Aku memang gak bisa kok. Yalah, kalau gak bisa gak mungkin toh sampean bisa mengalahkan begitu banyak orang. Kamu ini sebetulnya siapa sih? Aku cuma orang desa. Mau orang desa kek, orang kota kek, gak penting. Yang penting kamu itu bisa berkelahi. Jangan-jangan kamu itu Jangan buat aku marah, Dadung. Aku kan nanya baik-baik, kenapa kamu harus marah? Ini semua gara-gara kau. Gara-gara aku? Memangnya ada apa denganku? Bukannya dari tadi aku diam? Kalian memang brengsek. Sebaiknya kau jujur saja, Puspita. Siapa kau ini? Apa maksudmu? Dari pertama aku sudah heran. Setiap kali ada orang yang ingin membunuhku, pasti kau sudah pergi duluan. Jadi kau menuduhku apa? Kau memang keterlaluan. Kau tidak tahu perasaan wanita. Yalah, kok jadi nangis? Walah, Bet, makanya kalau ngomong hati-hati, Bet. Aja nangis dia. Ya. Tuyul-tuyul, Bet, ada tuyul, Bet. Siapa kau? Aku Aki Malingping. Aku diperintahkan oleh Raja Mandala untuk membunuhmu. Pasti imbalannya besar. Sampai kau mau melakukannya. Tentu. Aku mau jadi raja. Keluarkan semua ilmumu, Jaka Tingkir. Aku ingin tahu seberapa hebat ilmumu. Kau ingin melihat kehebatan ilmuku yang mana? Yang paling akhir kau pelajari. Baiklah. Yeah.
Waduh, ini namanya rezeki, Bet. Lega ya. Ayo masuk, kita pasti sudah ditunggu. Yalah, ditunggu sama siapa? Katanya kamu sendirian tinggal di sini, enggak sama siapa-siapa. Ayah mertuaku ada di dalam. Mertua? Waduh, Bet, udah punya mertua, Bet. Waduh, wala. Ah! Ayah! Aku pulang, Ayah. Bus, ada apa, Bet? Tuan Putri sudah kembali rupanya. Tuan Putri? Bet, kok dipanggil Tuan Putri, Bet? Selamat datang, Jaka Tingkir. Aku Raja Mandala. Yalah, Pus. Kamu ini apa-apaan, Pus? Aku jadi bingung, Bet. Ini ada apa, Bet? Ini adalah ayah mertuaku. Dan aku calon istri Raden Wikarna yang kau bunuh. Jadi sekarang kau ingin membunuhku, Raja Mandala? Betul. Itu akan terjadi sebentar lagi. Eh, Pus. Jadi selama ini kamu itu memancing kami, ya? Bisa mikir juga kau, gendut. Dasar wanita bajingan, wanita penipu. Bet, habisi saja mereka, Bet. Sikat semua, Bet. Aku ingin tahu kehebatan mereka, Bet. Maaf, Raja Mandala. Jika kau mau membalaskan dendammu, apa itu tidak sia-sia? Kau seorang raja. Kalau kau kalah melawanku dan mati, siapa yang akan memimpin kerajaanmu? Bangsat! Jangan khotbah di depanku. Aku hanya memberi pandangan. Jadi jangan sempit pikiran. Sudahlah, aku tidak mau memperpanjang masalah ini. Kalau dulu aku membunuh Raden Wikarna, itu karena membela diri. Kau paham itu? Tapi apakah kau juga paham telah menghancurkan masa depanku, bangsat? Bunuh dia. Rasain kamu, kikuk-kikuk, kayak patung. Berapa banyak lagi nyawa yang harus ditebus untuk menuruti hawa nafsumu, Raja Mandala? Aku minta maaf karena sudah membunuh anakmu. Tapi aku tidak mau melanjutkan perseteruan ini. Sudah cukup aku membunuh orang. Jangan sampai kau jadi orang terakhir yang kujadikan mayat. Siapa kau sebenarnya? Aku hanya seorang pengembara. Rasanya tidak pantas kau seorang raja harus terseret untuk mengurusi hawa nafsu murahan seperti ini. Maafkan aku, Jaka Tingkir. Maaf, Raja Mandala. Kalau panjenengan masih mau ngerjai kami, kami nggak terima. Dosa loh. Awas ya, kalau kami pergi, masih tetap ngejar-ngejar kami, Jaka Tingkir nggak akan memberi ampun. Sudahlah, Dadung. Ayo kita pergi. Maafkan aku, Raja Mandala. Yalah, se, Bet. Sebentar, itu gimana? Pus, meong. Apa terus mau dibikin patung selamanya, Bet? Meong. Kalau orang-orang jahat atau musuh-musuhmu bisa ditaklukkan seperti Raja Mandala, itu bagus ya, Bet, ya. Artinya neraka isinya tidak akan banyak ya, Bet, ya. Kesadaran orang berbeda-beda, Dadung. Ada yang dengan cara halus, mereka langsung sadar. Tapi ada juga yang harus menggunakan kekerasan, mereka baru sadar. Bet, ilmu apa lagi sih, Bet, yang kamu pelajari kemarin, Bet? Kenapa memangnya? Yalah, ya aneh saja, Bet. Biasanya kamu gak pernah berunding dulu dengan musuh-musuhmu. Kau juga aneh sekarang. Aneh? Aneh apaan, Bet? Tambah cerewet dan banyak nanya. Itu kan bawaan Dadung dari Orok, Bet. Ada pepatah mengatakan, malu bertanya sesat di jalan, begitu, Bet.
Tapi kebanyakan nanya, bibirmu itu bisa memble. Apanya memble, Bet? Hah? Mulutku apa, ha? Biarpun memble. Aduh, alah, Bet. Minggir. Bet, biarpun memble tapi kece, Bet. Maaf, orang kece mau lihat dulu ya. Kikuk, Bet. Asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Demi masa, sesungguhnya manusia itu betul-betul dalam kerugian, terkecuali orang yang beriman, berbuat baik dan saling menasehati dengan kebenaran. Artinya waktu sangat penting dalam perjalanan hidup manusia. Kita hidup hanya sementara di muka bumi ini. Jadi waktu yang kita punya sangatlah pendek. Jadi gunakanlah sebaik-baiknya. Karena masuk keluarnya nafas tetap akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kitab pusaka Aji Hastagina ini tetap harus kau bawa ke Panambahan Ujung Kulon, karena beliaulah yang akan membuka semua isinya. Kenapa tidak guru saja? Bisa saja aku membukanya, tapi alangkah baiknya kalau ada orang lain yang menjabarkan isi kitab ini. Baiklah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Apa yang kalian lakukan di sini? Tak seorang pun yang berhak melarang kami melakukan apapun di sini. Bet. Aku bilang Dadung aja ditinggal. Kalau ditinggal urusannya mangan melulu. Waduh, dari tadi mangan melulu sampai perutku iki mau pecah, bet. Waduh. Iki tinggal sisa satu. Wah. Makan jangan ya. Wah. Sayang. Waduh, sampai berat ngangkat perut sendiri. Sabar, tenang. Ngomong yang tenang. Aku ini baru makan. Kamu main-main celok aja tanganku dipegang. Tenang. Ada Dadung Awuk alias Jaka Pingit. Ada orang-orang jahat mengejar saya, kakak. Yalah, tenang. Waduh. Mau lari kemana lagi kau? Sebaiknya kau menurut saja. Sabar. Ono apa iki? Tenang ae, ada Dadung. Ono apa? Ono apa? Tolong kakak. Tolong saya kakak. Tenang. Tolong saya. Sudah minggir kau gendut. Ini urusan kami. Ya.
Bawa dia. Mau kemana kau? Jaga. Setan alas. Siapa itu? Maaf, di sana. Hei, siapa kau? Aku Jaga Tingkir. Kau tahu siapa kami? Kami pengawal Tuan Singaparna. Kalau kau melawan kami, kau akan jadi musuhnya. Tuan, Tuan harus tolong saya. Mereka semua orang-orang jahat. Kalau begitu begini saja. Bagaimana kalau sekarang kalian pulang dan kembali ke Tuan Singaparna kalian? Bilang pada dia kalau saat ini... Siapa namamu? Kedasi. Kedasi tidak bisa pulang bersama kalian karena dia tidak mau. Mampus kau. Makan tuh meja biar gendut. Kau tidak akan bisa kabur, Kedasi. Katakan pada Tuan Singaparna, saya pasti bisa kabur darinya. Kau memang cantik. Apalagi kalau kau berpikir bisa kabur. Batu hitam. Jangan ikut campur kau anak muda. Sebaiknya kau pergi. Sebenarnya saya tidak tahu apa-apa. Tapi yang jelas, kau sudah melukai seseorang di depanku. Dan aku tidak bisa tinggal diam. Baiklah kalau kau memaksa. Kau hebat anak muda, bisa menahan senjata rahasiaku. Tapi tunggu hari sialmu. Waduh. Walah, kok hilang, Bet? Bet? Walah, waduh, Bet, tubang-tubang sakti ya. Tua bangka tapi sakti mandraguna. Wah, Tuan hebat. Maukah Tuan menerima tawaran saya untuk melindungi saya dari Tuan Singaparna? Saya akan bayar berapapun atau imbalan apa saja yang Tuan minta. Waduh, Bet. Kiko, kita mendapat tawaran untuk mengawal gadis cantik, Bet. Duitnya pasti banyak, Bet. Aduh. Tapi, wah, kita kan belum tahu masalahnya, Bet ya. Wah, jangan, Bet, jangan, gak usah. Tuan, tolong terimalah tawaran untuk melindungi saya, Tuan. Namaku Jaka Tingkir. Kalau kau memaksa, aku harus tahu ada masalah apa sebenarnya. Tapi saya tidak bisa mengatakannya di sini. Baiklah, tapi kau bayar pemilik warung. Ganti semua kerugian dan kerusakan warung. Loh, kenapa mesti saya? Yalah, memangnya kami harus bayar ganti rugi. Yang bikin kerusuhan kan kamu. Alah, katanya punya duit untuk bayar kami. Masa untuk bayar ganti rugi kerusakan saja? Gak punya duit, Bet. Baiklah. Gitu, ya Bet ya. Sudah kubilang, jangan kembali sebelum membawa gadis itu. Aku pikir, Jaka Tingkir itu pendekar yang tangguh, Tuan. Jaka Tingkir? Siapa orang itu sebenarnya? Mungkin dia ancaman buat Tuan, tapi dia bukan siapa-siapa, cuma orang kesasar jalan.
Tapi rasanya aku pernah mendengar nama itu. Itu tidak penting, Tuan. Lalu apa yang penting, Kisanta? Kedasi, gadis itu, dia adalah ayam betina yang sangat berharga karena dia bisa menghasilkan telur ayam emas. Tapi nyatanya, kalian tidak becus membawanya kembali ke sini. Berarti, Tuan, harus dicoba lagi malam ini. Caranya, saya kerahkan semua pengawal. Sekarang, aku bukan cuma ingin gadis itu, tapi juga leher Jaka Tingkir. Saya akan serahkan leher Jaka Tingkir pada Tuan. Tapi, saya membutuhkan Puun. Boros sekali. Pakai apa yang ada. Biar urusannya cepat selesai, Tuan. Ya sudah, terserah. Terus siapa lagi yang harus kutemui hari ini? Tumenggung Sasmita, dari Kerajaan Madangkara. Setelah itu, bertemu dengan Senopati Ringkin untuk meminta bantuan pengawalan pada pengiriman gadis-gadis berikutnya. Kalau kau tidak mau menceritakan tentang dirimu, setidaknya kau ceritakan siapa Tuan Singaparna itu. Sepertinya dia orang yang paling berkuasa di sini. Tentu saja. Semua pejabat kerajaan daerah Pasundan pasti mengenal siapa Tuan Singaparna. Memangnya Tuan Singaparna itu sopo? Anak raja? Atau raja duit, Bet? Gak. Bukan. Dia penjual gadis-gadis pada pejabat kerajaan. Pokoknya, saya harus pergi dari tempat ini sejauh mungkin. Saya takut Tuan Singaparna mengerahkan pengawalnya untuk mengejar saya. Memangnya jumlah pengawal Tuan Singaparna itu berapa banyak? Jangan takut, ada Dadung Awuk alias Jaka Pingit. Kiko. Tak hadepin kabeh. Kami sudah ada di sini semua. Yalah, Bet. Kedasi, mereka itu siapa? Mereka semua pengawal Tuan Singaparna. Ada yang bisa saya bantu, Pak Tua? Orang-orang memanggilku Aki Santa. Aku datang kemari menginginkan Kedasi. Kali ini, aku tidak akan main-main. Tuanku Singaparna menginginkannya. Yalah, dasar aki-aki ujur. Hah? Seharusnya sampean itu melindungi gadis-gadis, bukannya merusak, mengganggu, menculik. Pengawal, bunuh dua orang itu. Pisahkan badan dan lehernya. Tuan Singaparna menginginkannya. Serang! Belagak pada mati. Yalah, Bet. Pada kabur, kejar, Bet. Siapa dulu, karebet? Sumpah mati, Tuan. Jaka Tingkir layak mati, dirajang-rajang, dan jadi makanan ikan laut. Sebaiknya, Tuan, menemuinya Ikona. Bukannya Puun kau suruh? Puun memang harus maju. Tapi, Tuan, tetap harus menemuinya Ikona. Baiklah. Saya Puun, Tuan Singaparna. Rupanya masih hebat saja kau. Kenapa mukamu, Ki? Mukaku hancur, Puun. Kau harus membalas pada Jaka Tingkir. Coba kulihat. Tidak, Tuan. Muka saya hancur. Cepat buka. Tapi, Tuan jangan marah. Kurang ajar kau, Puun. Mukamu sudah sembuh, Ki. Puun, terima kasih, Puun. Terima kasih. Bet, jalannya aja ke susu, Bet. Alun-alun, Bet. Walah, aku capek, Bet. Kakiku pegel. Setelah urusan ini selesai, kita harus segera menuju ke ujung kulon. Pesan guru, agar kita segera menuju ke sana. Ya, aku tahu, Bet. Tapi Mbok Yao istirahat dulu, jangan langsung ke ujung kulon. Barang dua hari saja, istirahat total. Huh.
Berhenti. Hantu. Bet, mobil anak kadal. Hantu, Bet. Kau yang namanya Jaka Tingkir? Aku? Bukan. Namaku Dadung Awuk alias Jaka Pingit. Ini temanku yang namanya Jaka Tingkir, Bet. Sini, Bet. Ada hantu mencarimu, Bet. Bet. Maaf, Kisanak. Apa ada yang bisa saya bantu? Aku, Puun. Aku diutus Tuan Singaparna untuk membunuhmu. Apa setelah itu kau akan membawa gadis ini? Aku hanya dapat perintah untuk membunuhmu. Bet, aduh. Dia itu wajahnya menyeramkan, Bet. Kayak hantu. Kal antal a'la wa alki ma fi yaminika talqab ma sana'u inna ma sana'u kaidu sahir wala yuflik husahiru haistu atta. Allah berfirman kepada Nabi Musa, jangan takut, sudah pasti engkaulah yang menang. Lemparkanlah tongkat yang ada di tanganmu itu, niscaya akan ditelannya apa-apa yang mereka perbuat. Karena apa yang mereka perbuat itu hanyalah keterampilan ilmu sihir belaka. Tukang sihir itu tidak akan berhasil mencapai kemenangan, biar dengan cara bagaimanapun. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, tapi aku akan menemuimu lagi. Aduh, Welah, Bet. Kamu itu gendeng apa, Bet? Kenapa gak bilang-bilang, Bet? Soal apa? Ya itu, Bet. Soal ilmu barumu itu, Bet. Aku minta, Bet. Aku mau, minta Bet. Saja sendiri sama guru. Welah, Bet. Kok minta sama guru? Mana mungkin, Bet. Guru mau ngasih ilmu sehebat itu pada Dadung. Paling-paling dapat ilmu pelet. Bet. Apa kabarnya, Ikona? Ada apa, Singaparna? Belum waktunya kau berurusan denganku, kan? Mohon maaf, Nyai Ikona. Tapi ada satu halangan yang mungkin akan menjadi serius di kemudian hari. Aku tahu apa maksudmu. Aku tahu pemuda yang bernama Jaka Tingkir. Dan aku lihat sepertinya kau tidak mampu melawannya. Saya belum mencobanya, Nyai. Lalu kenapa kau harus memanggil aku? Kau merasa sudah tidak mampu, kan? Saya hanya berjaga-jaga. Selain itu, saya juga punya seorang gadis yang selama ini Nyai Konah cari. Gadis itu sekarang bersama dengan Jaka Tingkir. Saya akan membawa ke hadapan Nyai. Seharusnya begitu. Tapi mungkin aku akan bertemu langsung dengan Jaka Tingkir. Jangan, Nyai. Kenapa? Kau cemburu? Sudahlah. Lagi pula kau tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Jaka Tingkir. Tapi baiklah. Itu kau pegang untuk menjaga dirimu. Terima kasih, Nyai. Bajingan Jaka Tingkir. Seperti apa rupanya orang ini? Dia itu memang hebat, Tuan. Oh, jadi rupanya sekarang kau ikut memujinya. Dasar tua bangga goblok. Bet.
Sebetulnya Kedasi itu ada urusan apa ya sama Tuan Singaparna? Sepertinya kita perlu menolongnya, Bet. Tapi ya kita kan nggak tahu masalahnya, Bet ya. Jangan-jangan justru gadis itu yang jahat. Waduh, gimana ya? Yang penting niat kita baik, menolong. Lah ya itu, Bet. Terus gimana urusannya kita ya? Menolong orang jahat? Bet, siapa ya Bet ya? Ketok pintu. Coba kau buka. Aku. Gimana kalau ketok pintu bener wok? Terus diterkam. Aku beti aku. Jaka Tingkir, ini aku, Kedasi. Kedasi, ada apa ya? Malam-malam begini datang ke tempat kita. Yalah, kalau gitu biar Dadung aja yang buka ya, Bet ya. Oke. Silakan masuk. Jaga Tingkir. Main tabrak aja. Main tomprok. Apa tidak melihat aku? Melihat tapi tidak memandang. Ada apa malam-malam datang ke sini? Aku ingin bersamamu. Yalah, gadis itu memang gendeng. Aku ingin hidup bersamamu. Aku rasa kau laki-laki terakhir yang aku inginkan untuk menjadi suamiku. Yalah, Masya Allah, Gusti, ampun. Godaan setan yang terkutuk. Kedasi, ini sudah malam. Sebaiknya kau cepat istirahat dan tidur. Aku mau tidur di sini. Hah? Apa? Tidur sini? Yalah, Kedasi, nyebut sampai nyebut. Aku ingin tidur bersamamu. Itu tidak boleh. Kau bukan istriku, jadi kita tidak boleh melakukannya. Tapi kalau kau ingin tidur, tidurlah. Tapi ditungguin ya. Tidurlah. Yalah, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Begitu juga aku rugi. Aku rugi, hatiku panas. Kembalilah kau ke keluarga. Gak ada Jaka Tingkir, ada aku. Dadung, jaga Kedasi. Ya, mau aku. Dung, jangan berdiri. Kau juga. Ya, sudah, turut aja. Kembalilah kau ke tuan. Setan alas. Benar, setan alas. Gila benar Jaka Tingkir itu. Jangan-jangan dia ada keturunan dengan Dewa Langit. Dewa Demit, iya. Aku harus menemuinya. Tuan, jangan sekarang tuan. Masih banyak jalan. Masih banyak orang. Tuan tidak perlu turun tangan sendiri. Ada waktunya tuan. Tapi semakin cepat aku bereskan Jaka Tingkir, urusanku semakin lancar. Sudah tuan, para pejabat pasti sabar menunggu kedatangan gadis-gadis cantik yang kita kirim. Ini kan hanya satu orang saja. Aki sendiri yang bilang kalau Kedasi itu ayam emas. Iya, di antara gadis-gadis yang cantik hanya dia yang punya daya pikat yang luar biasa. Dia bisa melahirkan anak perempuan yang hebat-hebat. Tapi bukan untuk orang lain, untuk tuan sendiri. Tapi tuan harus diserahkan dulu kepada Nyai Kona. Ah, peduli setan dengan itu semua. Aku sekarang cuma ingin membunuh si jahanam itu. Apa kau yakin ini jalannya? Iya, aku yakin. Kenapa? Aku tidak yakin. Kenapa aku tidak yakin? Apa nanti kita akan melewati sebuah danau? Danau? Tidak. Di depan kita ada sebuah danau. Hah?
danau. Wah, ya benar danau. Wah, Bet, benar danau, Bet. Wala, danau. Ah, danau, Bet, sini, Bet. Ah, danau. Wala, wah, enak mandi ini. Bet, kayaknya kalau lagi gerah begini, enaknya mandi di danau ini, Bet, ya. Wah, enak tenan. Sejuk, sedap. Bet, ayo kita mandi, Bet. Ayo. Saya yakin, tadi saya sudah mengambil jalan yang benar. Tapi, kenapa kita bisa sampai di danau ini, ya? Kau tahu danau ini? Iya. Kata orang-orang, ini danau tujuh rupa. Yalah, nama danau kok tujuh rupa? Aneh. Oh, mungkin kalau kita mandi di sini, bau badan yang tujuh rupa bisa hilang ya, Bet, ya? Ayo, Bet, mandi, Bet. Dadung, kita sedang salah jalan. Salah jalan? Yalah, kok bisa salah jalan? Bet, siapa itu, Bet? Demit, penghuni danau ini atau apa, Bet? Tapi, cantik tenang. Kau yang bernama Jaka Tingkir. Benar. Siapa, Nyai? Akulah penunggu danau ini. Namaku Kona. Akulah yang membuat kalian sampai kemari. Maaf, kalau boleh tahu, dengan maksud apa, Nyai? Aku ingin bertemu muka denganmu. Sudah lama aku mendengar tentang kehebatanmu. Jadi aku ingin mengenalmu lebih jauh. Tadinya, aku ada urusan dengan gadis yang kau bawa itu. Tapi sekarang aku ingin bicara denganmu. Kita sudah bertemu. Lalu, apa yang Nyai inginkan? Kau bisa ikut denganku. Ada yang ingin aku bicarakan denganmu. Hanya denganmu. Di istanaku. Maaf, Nyai. Kami sedang dalam perjalanan jauh. Jadi, kalau ada yang ingin dibicarakan, di sini saja. Kau harus ikut ke istanaku. Kalau saya menolak? Aku bisa menggiring kalian kemari. Jadi aku bisa membawamu. Maafkan saya kalau saya menolak. Dadung! 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 Apa? Tolong Jaka Tingkir. Hah? Aku masih memberimu kesempatan, Jaka Tingkir. Dia saya bunuh dia, Nyai. Mau apa kau, Singaparna? Saya mau bunuh Jaka Tingkir. Kalau begitu, kau harus berhadapan denganku, Singaparna. Apa maksud Nyai? Karena aku tidak membutuhkanmu lagi. Apa maksud Nyai? Artinya, jika kau membunuh Jaka Tingkir, maka aku yang akan melawanmu. Selama ini aku setia denganmu, Nyai. Selalu aku sediakan persembahan gadis. Jadi beginikah balasannya? Selama ini kau cuma mau memanfaatkan aku, kan? Setiap gadis yang mau kau jual kepada para pejabat kerajaan, kau pasti minta tolong denganku untuk dipasang susuk pemikat. Sebaiknya kalian selesaikan dulu urusan kalian. Saya tidak mau ikut campur. Singaparna, aku beri kau kesempatan untuk hidup. Urusan kita selesaikan di sini. Kau terlalu meremehkanku, Nyai. Sekali ya, Bet, ya. Jaka Tingkir, kau mau menerima tawaranku? Sayang sekali. Aku masih punya kepentingan yang sangat mendesak. Lain kali saja. Kalau aku tidak mengizinkanmu pergi, bagaimana? Tidak ada yang bisa menghalangi langkahku. Kalau aku menginginkan sesuatu, tidak ada satupun orang yang bisa menghalangiku.
Jaka Tingkir, lain kali aku akan menemuimu lagi. Ingat kau Jaka Tingkir. Bet. Wah, Bet. Waduh, kakek tua itu lagi, Bet. Apa perlu Dadung yang turun tangan, Bet, ya? Tidak usah. Mundurlah. Ya. Kita sih kita disuruh mundur, ya, Bet. Tapi habisi dulu ya, Bet, ya. Nanti kalau udah mati tak cabut bulu keteknya. Ya. Ayo, ya. Jaka Tingkir, kau akan mati di sini. Ya. Aduh tuan, jangan mati di sini tuan. Saya tidak kuat gendong tuan. Bet, ajak susu Bet. Jangan salah jalan lagi ya. Ntar kalau salah jalan lagi ketemu wek gombel. Hihi, ngeri aku. Aku tidak mau pulang. Aku mau ikut kalian. Ya, mau ikut? Iya. Jangan ikut, kami ini pengembara. Sekarang lebih baik aku antar kau pulang ke tempat asalku. Percuma Jaka Tingkir. Anak buah Singaparna akan mengejarku. Jadi lebih baik aku tetap bersamamu. Yalah, waduh, awet ini urusannya. Wah, bisa berabe. Tidak bisa begitu, Kedasi. Kami harus tetap melanjutkan perjalanan. Kalau begitu aku ikut. Aku harus pergi sejauh-jauhnya dari sini. Baiklah, kita lihat saja nanti. Ayo. Bet, awas Bet. Jangan main ya aja Bet. Nanti kejadiannya kayak Mayang Sari Bet. Semua hancur, hancur. Gara-gara Jaka Tingkir, aku harus membunuhnya. Sudah saya bilang dari pertama tuan. Sekarang masalah jadi repot. Nyai Kona sendiri memusuhi tuan. Makanya aku harus bunuh itu Jaka Tingkir. Aki, cari orang untuk membunuhnya. Sewa pembunuh bayaran paling sakti untuk memenggal leher Jaka Tingkir. Puun juga masih sanggup, tuan. Alah, kau Puun. Kemarin saja kau kabur. Diam kau, Kisanta. Sebaiknya kau jadi batu saja di situ.
Tuan masih memberi kesempatan pada Puun. Baiklah, Puun. Kau bawa kepala Jaka Tingkir padaku. Baik, Tuan. Saya capek. Boleh kita istirahat? Ya, boleh. Siapa yang larang? Aku juga capek. Bet, istirahat boleh ya? Ya, yang penting kita sambil makan ya, Bet ya? Boleh istirahat. Tapi nanti. Oh, pokoknya kudu sekarang. Istirahat sekarang. Aku enggak mau gamper, Bet. Waduh. Nanti aku gamper, Bet. Ekodok. Ekodok berjenggot. Apa kabar Jaka Tingkir? Tuan Puun yang hebat. Kedasi, sepertinya mereka pada mau berantem. Lebih baik kita nonton aja yuk. Kita istirahat sambil nonton pertunjukan orang pada berantem. Dadung, kamu harus bantu Jaka Tingkir. Gak usah, Jaka Tingkir itu jago. Gak usah dibantu, kita nonton aja yuk. Yuk. Ayo, kita nonton sambil tidur. Kita nonton tapi kita mundur. Ayo. Apa kau masih mengemban amanat dari Tuan Singaparna? Masih. Tapi sekarang aku suka rela untuk membunuhmu. Sudah seharusnya saya banyak belajar dari Bapak. Seharusnya begitu. Tapi seumur hidupku baru kau saja yang mampu menandingi ilmuku yang aku peroleh puluhan tahun. Hebat kau anak muda. Tapi tetap saja tidak menentukan siapa yang paling nomor satu.
sebentar juga akan baik. Sebel aku. Memangnya aku gak punya perasaan apa? Gak punya hati apa? Melakukan adegan mesra di depan mataku sendiri. Yang ngeliat mah seneng, tapi aku senep. Gak tahu apa kelanjutannya nanti. Aku pengen lihat nanti apa yang terjadi kemudian. Singaparna, apa kabar? Terima kasih sudah mau datang. Tapi sebenarnya aku butuh bantuanmu. Siapa sebenarnya orang yang ingin kau bunuh? Jaka Tingkir. Jaka Tingkir? Di mana dia? Telik Sandi terakhir mengatakan kalau Jaka Tingkir sedang menuju daerah Cipaganti. Cipaganti? Kenapa dia ke sana? Mengantarkan seorang gadis yang seharusnya aku serahkan kepada Pangeran Jayadi. Kau benar-benar menginginkan Jaka Tingkir mati di tanganku? Aku ingin kepalanya. Aku akan bawa semua bagian tubuhnya. Dan kau sediakan hadiah buatku. Aku yakin Jaka Tingkir akan kalah menghadapi Senopati Bayan. Kurasa sebaliknya. Mungkin bisa, tapi agak sulit. Makanya saya sudah menyuruh beberapa orang untuk lebih dulu menghadapi Jaka Tingkir. Terserah Aki saja. Nasi perutku memang beruntung dong. Ayo, monggo ke nasi, monggo. Pelayan, pelayannya mana ya? Pelayan, kami pesan makanan. Iya. Yeah. Kami sudah lapar banget, tapi jangan pakai el ya, cepat. Lalalalalala. Malah sampean duluan yang minum. Aku yang haus, Bet. Lapar. Kenapa mereka melihat kita seperti itu ya? Aneh. Ada sesuatu di desa ini. Sudah, jangan digubris. Cuek aja. Ini waktunya jatah untuk makan. Jangan ngurusin orang lain. Lah, mana lagi ini? Hei, tukang warung, minta makan. Walang, pada kabur. Pada mau kemana ini? Lah. Bet, kok pada lari semua, Bet ya? Hei, kalian. Sediakan kami makan. Minta makan sama saya? Yalah, bagaimana sih? Salah alamat. Kami di sini bukan tukang warung, tapi sama seperti kalian. Mau makan, aku juga lapar. Selamat siang semuanya. Maaf kalau mengganggu. Saya kepala keamanan di desa ini. Saya minta Kisanak semuanya datang ke kelurahan. Ada apa ini? Hei, jaga banyak goblok. Kami ke sini mau makan, bukan untuk ketemu lurahmu. Maaf, Ki Jagabaya. Kalau boleh, kami selesaikan makan kami dulu. Setelah itu, kami akan pergi ke kelurahan. Siapa kau? Dan dari mana asal? Saya Jaka Tingkir. Jaka Tingkir? Iya. Kalau begitu kebetulan, kami memang sedang mencarimu untuk membunuhmu. Iya! Tunggu dulu. Siapa kisanak-kisanak ini sebenarnya? Iya! Tunggu dulu. Kalian main enak saja bertarung di sini. Ini daerah orang berotak. Lebih baik kalian ikut kami. Mungkin kalian yang kami cari. Rupanya kalian harus diberi pelajaran. Kamu ingin tahu siapa kami kan? Kami dua bersaudara dari Cikotok. Aku Merit dan ini saudaraku, Boger. Sudah cukup. Ayo lanjutkan lagi. Kami dibayar Tuan Singaparna untuk membunuhmu. Yeah.
Aduh, maafkan kami yang telah membuat kalian menjadi repot. Kalau boleh tahu, apa yang sebenarnya terjadi di desa ini? Ketakutan, Jaka. Semua orang di desa ini sedang takut. Setiap hari, ada saja seorang gadis yang hilang di desa ini. Hah? Hilang? Maksudnya, hilang bagaimana, Kilurah? Itu yang sedang kami selidiki. Tapi dari yang sudah terjadi, seorang menculik gadis desa ini. Dan orang itu, wanita cantik yang mengaku bernama Nyai Kona. Nyai Kona? Kau sudah mengenalnya? Mungkin. Mungkin juga tidak. Celaka! Pasti ini terjadi lagi. Pasti ada lagi seorang gadis yang diculik. Hilang, Ki, tolong. Aku sudah bilang, kalian kalau mau pergi bersama-sama, jangan sendiri-sendiri. Tapi tadi kami pergi bareng-bareng, Ki. Masih saja si Ona dibawa pergi wanita cantik itu. Jahanam. Jadi benar, manusia yang menculik wanita-wanita itu adalah wanita yang bernama Nyai Kona. Dari keterangan mereka, memang betul dia. Apakah Nyai Kona, Nyai Kona, Nyai Kona yang ketemu di danau itu, Bet? Mungkin. Mungkin saja dia sengaja melakukannya. Maksudmu? Untuk menarik perhatianmu. Maafkan saya, Kilurah. Saya tidak bisa berjanji. Tapi insya Allah, saya akan tetap membantu penduduk lepas dari rasa ketakutan mereka. Malam ini juga, saya akan pergi ke tempat di mana Nyai Konah tinggal. Jadi kau sudah tahu siapa orang itu? Secara persis mungkin tidak. Tapi siapa tahu, dia orang yang berurusan dengan saya. Bet, besok aja, Bet. Dadung takut jalan malam. Kau tetap tinggal di sini. Bantu mereka. Dan jaga desa ini. Aku mau ikut, Bet. Ikut. Sudah, jangan membantah. Aku akan pergi cepat. Dan pulang secepatnya. Paling tidak, besok malam. Walah, Bet. Gimana urusannya kalau besok malam gak selesai? Malah tambah panjang. Ruwet. Bet, udah besok aja. Tidak akan lama. Kilurah, Ki Jagabaya, saya permisi dulu. Sebentar ya. Bet, tunggu Bet. Bet, tunggu Bet. Aku ikut Bet. Aku ikut. Bet, tunggu. Tugasmu kan menjaga Kedasi. Enak saja. Giliran yang susah-susah, aku yang ngerjain. Giliran senang, sampean makan sendiri. Kikuk-kikuk. Gak mau aku ikut. Aku ambil gembolan ya, Bet. Dadung, aku mau kamu yang menemaniku malam ini. Sungguh? Bila perlu, kita begadang di sini sampai pagi. Begadang sampai pagi. Waduh. Tapi kenapa, Dadung? Ada syaratnya. Apa? Syaratnya tangannya jangan dilepas ya. Aduh. Aku dipukul. Sekali lagi, pukul. Aduh. Dipukul lagi. Lagi-lagi pukul. Aduh, pukul. Sakit. Ayo. Tiga. Sekarang aku. Selamat malam di sana. Aku mau bertemu dengan anak kalian. Bisa mengantarku ke sana. Ajaan lagi. Hei, siapa ke sana? Jangan banyak tanya. Cepat antar aku ke sana. Tidak bisa. Kami harus tahu siapa ke sana. Siapa tahu ke sana mau mengacau di sini. Aku akan mengacau. Kalau kalian tidak mengantarku ke sana, kita sikat saja dia.
Rupanya kalian tidak diajari sopan santun. Siapa jaga bayi kalian? Aku di sini, Kisanak. Ada apa Kisanak datang ke desa kami? Aku mau bertemu dengan lurahmu. Untuk maksud apa? Cerewet sekali kau, seperti anak buahmu. Ampuni hamba, Kanjeng Senopati. Hamba tidak mengenali Kanjeng Senopati. Hamba juga minta maaf, Kanjeng Senopati. Ya sudah, aku hanya mampir semalam. Dan kalau bisa, aku minta bantuan kalian. Kami akan bantu Kanjeng Senopati semampu kami. Aku mencari orang yang bernama Jaka Tingkir. Kenapa diam? Kalian kenal dengan orang itu? Siang tadi kami bertemu dengan Jaka Tingkir. Di mana dia sekarang? Dia pergi mencari orang yang menculik gadis-gadis desa ini. Kalau boleh tahu, apa maksud Kanjeng Senopati menemui Jaka Tingkir? Aku harus membunuhnya. Ini urusanku. Kalian hanya perlu mengatakan kemana Jaka Tingkir pergi. Kami tidak tahu pasti. Dia pasti ke sini lagi. Kenapa kau begitu yakin? Dua temannya masih di sini. Teman Jaka Tingkir? Mungkin aku tidak tertarik. Aku hanya berurusan dengan Jaka Tingkir. Hei! Tunggu! Siapa kau? Tidak sopan. Maaf, tapi aku tidak tahan untuk tidak mengenalmu. Namaku Bayan. Maaf, saya mau lewat. Boleh lewat, tapi sebutkan dulu namamu. Begitu, cara laki-laki berkenalan dengan seorang wanita sungguh tidak sopan. Memangnya siapa kau sampai mengajari aku sopan santun? Aku lebih tahu soal itu dibanding kau. Kalau begitu minggir. Sombong sekali kau. Kedasi. Kau belum tahu siapa aku sebenarnya. Kedasi. Alah, Kedasi. Kedasi. Aku cari sampean kemana-mana. Gak taunya di sini. Habis mandi toh. Kenapa gak ngajak Dadung? Dadung juga mau mandi sambil kikuk-kikuk. Oh, rupanya ada orang toh. Kamu gak apa-apa, Kedasi? Tidak apa-apa. Ayo kita kembali, aku sudah selesai. Aku belum selesai. Belum selesai? Kedasi, siapa orang itu? Tahu. Siapa sebenarnya kalian? Kalau sampean sopo, ha? Bancet, ditanya malah balik nanya. Mau mati kau rupanya. Iyalah, soal mati urusan gampang. Sampean itu kalau ngomong, saya enak dewe, saya enak udale dewe. Hah? Wis, aku gak mau berkelahi sama sampean. Karena berkelahi itu bukan urusanku, tapi urusan Jaka Tingkir. Mau aku, ayo. Tunggu. Kalian teman Jaka Tingkir? Memangnya kenapa? Kalau begitu, aku akan bunuh kalian. Sampean iku dibiarkan makin lama makin gendeng. Kalian mau ikut aku dengan sukarela atau mau aku paksa? Saya. Kalau begini mesti dilayani, Kedasi. Siapa takut? Orang gendeng. Ayo maju, lawan aku. Hebat orang itu ya. Sekalian bunuh saja kau. Minggir. Akhirnya kau datang juga, Jaka Tingkir. Aku sudah tidak sabar lagi untuk bertemu denganmu. Jadi benar, kau yang membawa gadis-gadis itu? Apa penting itu buat kamu? Aku hanya ingin kau mau menuruti kemauanku. Kita sudah bertemu di sini. Lalu, apa maumu? Kalau kau memang hebat, kau bisa mengikutiku. Kau memang hebat, Jaka Tingkir. Hanya kau manusia yang mampu menembus ke dalam istanaku ini.
Jadi, itu gadis-gadis desa yang kau ambil dengan paksa? Aku ingin kau datang kemari bukan untuk membicarakan hal itu. Tapi aku ingin kau memberikan keturunan untukku. Itu hanya dalam khayalan dan mimpimu saja. Rupanya kau senang dipaksa. Manusia yang sangat sombong, Jaga Tingkir. Kita ini. Kalian boleh pergi. Apa kabar Tuan Singaparna? Pertama, aku ingin berterima kasih padamu karena telah melenyapkan Nyai Kona. Dan kedua, aku masih tetap ingin membunuhmu. Silakan, kalau kau mampu. Yeah.
Aku hanya ingin tahu kemana Jaka Tingkir pergi. Karena aku banyak urusan, jadi urusan ini harus kupercepat. Maaf, siapa? Maksud Dadung, siapa yang ditanya? Dadung, Kedasi, Kilora atau Ki Jagabaya? Diam! Kau ini lama-lama menyebalkan sekali. Aku heran, kenapa Jaka Tingkir betah punya teman seperti kamu? Sudah gendut, cerewet, goblok lagi. Gawat, kok semua orang jadi tahu kalau ku goblok? Waduh, padahal yang tahu cuma Jaka Tingkir saja. Diam! Jawab saja, di mana Jaka Tingkir sekarang? Kilurah, anak saya sudah kembali, Kilurah. Bagaimana kau bisa selamat? Jaka Tingkir menolong kami semua. Bajingan! Jangan ribut, bukan bajingan tapi jagoan, begitu. Diam! Iya. Di mana Jaka Tingkir sekarang? Tidak tahu, mungkin mereka sedang bertarung. Di mana? Danau. Di danau. Jagabaya, aku ingin kau menjaga dua teman Jaka Tingkir itu. Aku akan kembali, karena aku akan memberikan kalian kedudukan yang lebih baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanjeng Guru, Allah berfirman, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kana Allahu bikulli syai'in muhita. Artinya, kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Allah maha menyelimuti ilmunya dalam segala-galanya. Saya selalu takut untuk berbuat sombong, Guru. Bagus. Karena yang boleh sombong di atas bumi ini hanya Allah. Di atas langit masih ada langit. Sepandai manusia hidup, sedikit sekali karebet, tipis dan hanya setitik debu. Aku berpesan kepadamu, dalam menghadapi musuhmu, tidak harus kau bunuh. Karena kematian itu urusan Allah. Urusan kita hanya berbuat amal baik sebanyak-banyaknya. Baik, Guru. Bapak bisa lebih sopan. Di sini tempat orang makan, bukan wanita nakal. Jangan kurang ajar sama wanita. Tuan mau makan? Iya. Tuan Jaka Tingkir. Benar. Ayo, Tuan. Kau yang bernama Jaka Tingkir? Benar, ke sana. Kalau begitu, aku ingin membunuhmu. Tunggu dulu. Siapa Kisanak sebenarnya? Itu tidak penting bagimu. Sekarang tubuhmu yang akan hangus. Come on.
aja. Kenapa? Terbakar juga jenggot. Mati kau sekarang. Kamu ini gimana, Bet? Bagaimana keadaan kamu? Aku ini cemas, Bet. Apa tidak lebih baik kita susul saja? Yalah, kalau kita tahu tempatnya di mana, gampang mencarinya. Tapi kita nggak tahu. Nah, ini permasalahannya. Di mana Kak Rebet berada? Siapa yang bisa jawab? Hadiahnya gembolan jantung ini. Yalah, Bet. Di mana, Bet? Hantu pocong itu datang lagi ke sini. Eh, kenapa datang ke sini? Enggak bawa oleh-oleh. Temanmu, Jaka Tingkir, mungkin sekarang sudah jadi bangkai. Oh, itu toh oleh-olehnya? Dasar aki-aki gundeng. Membunuhmu dan juga gadis ini. Gadis ini yang membuat hidup Tuan Singaparna jadi berantakan. Sebagai balasannya, gadis ini harus mati. Biar sialnya hilang. Kita sih. Mati juga kau gadis sial. Luna sudah hutangku hari ini. Dasar kaki gendang. Terpaksa kita harus satu lawan satu. Kau yang gila. Kalau kau memang berani melawanku, memangnya kau bisa apa? Yalah, dasar kaki gendang. Kalau kau ingin mati, aku siap menghantarkanmu. Aku belum bisa tidur nyenyak. Kalau belum bisa membunuhmu, kau mungkin memang harus tidur untuk selamanya, orang tua. Jangan bangga dulu. Dengan mudah kau bisa mengalahkanku. Kedasi. Kedasi kenapa? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bet. Kedasi meninggal, Bet.
Bajingan, dasar kaki kencang. Aku tambahin. Bangun sekarang. Aduh, tolong. Kenapa gak mati dari tadi kamu? Kurang ajar, aku tambahin. Ini, terima kakiku. Iya. Kilurah, Ki Jagabaya, saya minta maaf telah membuat repot semua orang di sini. Tapi mohon untuk menolong orang tua itu dan pulangkan ke tempat tinggalnya. Maafkan kami yang tidak bisa membantu kalian. Kami akan urus orang tua itu. Terima kasih. Kalabet, kasihan sekali ya nasib Kedasi. Kenapa kok sampai mati begini, Bet? Ya, kasihan, Bet. Nasib adalah urusan kita masing-masing. Kenapa dia tidak ditakdirkan untuk bahagia, Bet? Padahal semua orang punya hak untuk hidup senang, untuk hidup bahagia, Bet. Setiap orang punya caranya sendiri untuk memperoleh kebahagiaannya. Tapi Dadu belum mengerti, Bet. Tidak apa-apa, nanti juga kau akan mengerti.